Hai semuanya, balik lagi di my channel. Hari ini saya akan membuat tutorial cara saya membuat dan memasang kemudi buatan saya sendiri dari bahan plat atau bekas dudukan AC. Tapi ini teman-teman, jangan pakai dudukan AC tetangga ya teman-teman, bisa jadi panjang urusan. Sebelum kita memasang karet seal sub rudder, kita luruskan kemiringan rudder terlebih dahulu. Dan saya pakai sambungan kabel sebagai penyambung tuas ke sub rudder. Pipa ini saya isi dengan resin. Setelah kering kita kasih lubang. Fungsinya untuk menahan rudder supaya tetap seimbang. Setelah posisi rudder sudah seimbang, kita lem di bagian keliling pipa. Kemudian tambah ukuran lubang bagian atas sedalam 5 mm agar grease bisa masuk ke dalam. Kemudian tambahkan lagi penguat di sisi kiri dan kanan. Nah, karet ini ya teman-teman yang berperan sangat penting di sistem rudder buatan saya ini. Dan karet inilah yang bertanggung jawab kalau ada air yang lolos masuk. Sekarang masukkan grease. Masukkan grease secukupnya. Dan pasang karet tadi. Setelah semuanya sudah selesai, sekarang kita lem di bagian pinggir pipa dan karet. Thank you.
Jadi seperti ini ya teman-teman, cara saya membuat dan memasang radar. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan terima kasih karena sudah menonton sampai selesai. Cukup sekian dari saya dan nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.